Terima kasih rakan-rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya sekarang berada di Arena Gemilang Detar Putra Unimas di mana bakal berlangsungnya pada malam ini Kemuncak Bintang Kecil 2023. Kita akan menyaksikan 8 orang finalis berentap untuk merebut gelaran siapakah juara Bintang Kecil untuk tahun ini. Pastinya ada hadiah-hadiah menarik untuk menanti para pemenang juga para pengunjung yang akan membanjiri Detar Putra ini pada malam ini. Untuk kita ketahui lebih lagi mengenai pertandingan ini pada malam ini bersama dengan saya, Muhammad Reza Razali, penerbit Bintang Kecil 2023. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. El, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Wah, tengok persiapan sekarang dah berada di fasa akhir. Bagaimana persiapan sejak daripada debaran separuh akhir Bintang Kecil sehingga pada malam ini? Okey, Alhamdulillah, setakat ini semua kita punya persiapan bermula daripada debaran separuh akhir sehingga ke Kemuncak, iaitu pada malam ni, semuanya berjalan lancar seperti yang kita rancang lah. Dan insyaAllah malam ni kita cuba tunjukkan yang terbaik, apa yang kita pihak produksi dan juga adik-adik peserta kita yang telah kita lalui sepanjang seminggu, yang kita ada masa lebih kurang seminggu lah, tak silap saya, untuk kita laksanakan tugasan-tugasan yang diberikan dan menghasilkan sesuatu yang terbaik lah pada malam nanti. InsyaAllah, dan saya difahamkan juga juri-juri profesional akan mengadili finalis-finalis ini. Dan apakah hadiah menarik yang menanti juara Bintang Kecil ini nanti? Okey, untuk hadiah bagi juara Bintang Kecil pada tahun ini, dia sama seperti tahun lepas, iaitu wang tunai bernilai RM20,000, trofi berserta sijil. Tetapi akan ada hadiah iringan. Kalau nak tahu apa specialnya hadiah iringan tu, kena tengok malam ni. Itu kita kena tengok malam ni. Selain daripada itu juga, pastinya ada artis-artis terkemuka tanah air dan juga tempatan yang akan mengadakan persembahan pada malam ini. Betul. Antara barisan-barisan artis yang akan membuat persembahan pada malam ini, kita ada artis tempatan iaitu Nur Hijrah. Selepas tu kita ada Kimi Kimo dan Lukas Ita. Dan kita ada juga bekas peserta, orang kata apa, Bintang Kecil, iaitu Ernie Zakri. Dan semestinya artis tempatan yang memang tersohor lah, Dayang Nur Faizah, yang akan turut sama-sama membuat persembahan pada malam ini. Dengarnya juga ada hadiah kepada para pengunjung yang datang nanti di Detar Putra ni. Ya, betul El. Bagi pengunjung-pengunjung yang datang pada malam ini, ada sesuatu yang menarik disediakan, iaitu hadiah untuk cabutan bertuah, set perhiasan barang kemas yang bernilai RM1,500. Tapi kita cuma ada dua set saja. Untuk hadiah-hadiah lain tu ada, tetapi untuk grand prize adalah set perhiasan barang kemas tadilah. Baik, terima kasih. Kita ucapkan syabas dan semoga maju jaya untuk pertandingan Bintang Kecil 2023 pada malam ini. Apakah hadiah-hadiah menarik lain ketahuinya pada malam ini secara langsung di RTM, juga di Radio RTM Sarawak dan juga Nasional FM. Jangan lupa Bintang Kecil 2023 kembali bersama rakan-rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum.